Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini saya selesai bongkar. Tadi nggak jadi ngevlog guys, nggak jadi ngevlog dikarenakan saya tidur. Maaf banget, saya tidur tadi. Dan ini saya udah kosong. Kita mau pulang. Jam segini boleh lewat nggak ya? Atau sih kita jalan lewat kota Pekanbaru menggunakan truk Fuso. Apakah boleh? Oke, kita langsung jalan aja. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus videonya. Kita mulai jalan. Bismillah. Sini kernetku tadi aku suruh keluar bro. Aku suruh beli minum. Oh, sorry guys. Ini. Ini dia. Waalaikumsalam Pak Haji. Mau kemana ini? Pulang ngasok. Awas kepalamu kena kamera nanti anu apa namanya perang sendiri silau dia. Oh alah, lagi mau tender guys. Ya iya dong. Dingin ya? Shit. Mumpung masih ada. Udah nggak ada mah. Bilangnya panas ya. Jam segini rame-ramenya kota Pekanbaru guys. Boleh nggak lewat kota Pekanbaru siang-siang? Kena tilang lah guys. Atas siapa? Biasanya kan? Emang udah pernah? Kalau di Majarta itu kayak gitu. Saya pernah lewat kota aja kalau misalkan apa? Lewat tol jor terus aja. Iya nih guys ya, bolak-balik ke Jakarta Monas aja nggak tahu tempatnya di mana. Parah ya, mentok aja nyampe Cipitung. Malah udah aman, tinggal pulang. Ada lagi yang di apa? Di nanti-nanti kan yang dicari-cari ya, yes. Solar dada, nah, apa namanya? Jalan juga tenang. Di belah sini loh garasinya Tam Cargo, yang besar ya? Bukan, yang baru. Oh, yang di Pekanbaru, yang kiri. PT Sil punya mobil kayak gini juga. Mobil. Bisa PT Sil kayak mana? Tuh, kayak mobil itu. Ini. Nah. Apa mesinnya? Volvo. Oh. Bisa. Aku sempat nanya itu sistem kerjanya di PT Sil gimana kalau bisa. Kayak gitu. Gajinya tuh kalau nggak salah bulanan 4 juta setengah. Sebulan. Gajinya nggak ada uang makan, minusnya kalau lagi nggak narik, bukan diklaim, kita makan sendiri. Jadi udah nggak diajak ngobrol tuh, mudeng loh bang. Jadi seumpamanya dalam seminggu itu harusnya 2 trip. Kalau seminggu 2 trip dia kan dapat uang jalan. Kalau seminggunya cuma dapat 1 trip, yang trip kedua nggak penuh, bisa nggak bisa jalan,
ya 3 hari di parkiran ya bayar sendiri, makan bayar sendiri, parkiran bayar sendiri, ya, parkiran terminal kalau nggak di pos. Mobilnya Hebling Volvo double decker. Ngeri. Nonton. Iya. Nah, itu aja bang. Gak pengen. Orang ada salah satu PO ternama ngajak saya kerjasama untuk gabung di tempat dia. Saya nggak saya terima. Ada suatu PT PO bus. Pokoknya nih ya klunya nih, busnya warna-warni. Busnya warna-warni, busnya kebanyakan Hino. Wah, bertempat di Jawa Tengah. Kalau apa namanya, bukan di Sumatera, bukan. Bus Jawa ya, bus Jawa. Nah itu, terus pernah ada insiden. Waktu itu salah satu bisnya yang warna pink bawa anak sekolah, bisnya guling-guling. Itulah, pokoknya itulah guys ya, kalian pasti tahu lah. Kita ke kiri. Habis sekali lah. Oh ini namanya setia kawin. Kawan. Guys, aku mau nanya kabarnya Fikri gimana guys? Masih upload video nggak? Apa udah di polsek? Yang itu bikin video mega chan. Gimana kabarnya guys? Masih posting video apa minimal balesin komentar kalian lah atau udah di polsek dicari sama gua nggak ikut-ikutan. Oke bang, kita nggak kenal kan sebenarnya aja. Ini ribet bro ya. Mau main call tapi ngambilnya jalur kiri. Bukan, dia kan baru berhenti tadi itu di toko. Gimana sih? Itu aja kagak tempel loh. Kagak tahu. Gimana ini lewat mana? Candu bang. Ini kita mau belok kemana? Ke kanan. Kalau kayak pernah aja. Tadi malam kan lagi sini bang. Apa ya? Masih nomor. Kalau saya emang enggak. Iya badan sehat. Harusnya kerja. Ah. Jadi kuli-kuli pasar gitu kan? Jadi aku malah bisnis sama orang yang pengen dikasihani. Iya, kalau ini masih muda. Kita belok kanan. Mobil itu tadi bunyinya kalau cuma bunyi kayak gitu doang, mobil itu juga kayak ada. Itu lah, owner cuma bunyi kayak gitu doang. Ini depan bang, candu suaranya. Sombong amat lu bang. Lihat mobil segini banyaknya, nggak ada yang mau kasih KRD satu ya.
Pajero Fortuner, Pajero Fortuner. Oh, Civic. Nomor ribuan, Pak. Bingung saya ini, apa ya? Mau milih Fortuner, Civic, apa yang model-model Innova gitu. Soalnya uangnya belum ada. Tenang, Bang. Saya siap jaga lilin. Cuma suruh tenang doang. Tenang, Bang. Kalau itu mah saya juga pengen. Emang dari dulu, Bang. Iya. Mobil nih emosi ya. Banyak cukup dibuat emosi ya, guys ya. Banyak ya. Bulan, guys. Ada bulan, guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rombongannya banyak kali. Bunda Civic. Kalau ikutin rombongannya dari nyampe belakang sana nggak habis-habis. Iya. Minim si rombongannya. Itu yang kena macet tuh ya. Apa namanya, almarhum udah dimakamin tuh baru datang, baru nyampe. Kena macet dulu di belakang. Antrian apa, baris yang paling belakang. Antrian paling belakang. Set Dexla 17.000 ya. Iya, 17.800. Set 18 lah itu ngajar bersihnya. Sliter loh. Itu kalau buat kombinasi udah pake. Wah, ada nasi telur plus es teh manis itu. Iya. Gila. Baru ngeh aku kalau dia sudah target segitu. Pertama itu mah isi ngisi uang 100, ngisi solar 100.000 deh. Nggak kerasa-kerasa acan. Rumah khusus orang berduit, Bang. Waduh. Orang berduit dia belum tentu beli. Coba lah. Iya, masih mikir-mikir. Pertama turbo aja 16.000 berapa itu? Aduh. Entahlah, aku nggak bisa komen. Daripada nanti saya diajak makan bakso. Bakso apa? Ini apa namanya, pertigaan terakhir, bukan serigala terakhir ya, guys ya. Itu mobil yang viral itu bukan? Yang bengkel itu bukan sih? Bukan, yang itu kan dam pendek. Ini panjang. Sama aja dam juga. Loh, bannya tuh panjang-panjang, awer buat muatin nano sawit loh. Loh, andi modif jadi chamber. Iya. Belok kiri. Nah, kalau lewat di luar kota sana, Bro, yang kanan itu. Kanan. Emang kan tembusnya sana. Kita kan lewat kota. Ini namanya Jalan Taharudin Nasution. Kok tahu, Bang? Baca. Oh, Jembernya baru memang kelihatan gagak bana ya. Tapi ure bang. Enggak apa. Kayak hina banget gitu loh. Soalnya di Mas Brim Euro tuh neblek semua. Euro 2 ataupun Euro 4, aku tetap bertahan di Orange Look. Orange Look tuh tau gak Orange Look itu apa? Yang gimana, Bang? Orange Look tuh mobil Mitsubishi tahun 90, dicat lagi warna oranye. Kan aslinya warnanya coklat. Coklat, iya. Namanya Orange Look. 190 PS. 190. Di depan ini kita belok kanan, arah Pasir Putih, udah itu udah kita masuk jalan utama. Beneran ini udah jalan utama.
udah bukan jalan kota lagi. Apa namanya nih, di sini durian banyak, anjing enak banget ya. Beli bang. Beneran saya pengen beli bro, tapi nggak ada tempat parkir gitu kan, jadi ya anu lah, tahun depan aja lah. Amin. Geraha Trans. Pak Erik, mobilnya di sini pak. Mobilnya Pak Erik. Pak Erik Ciparma ya, di Geraha Trans guys. Boys guys. Slow guys, saya nggak buta guys. Mengingat. Di sini saya mau closing aja. Sekarang saya mau lanjut jalan. Tadi nggak jadi ngevlog waktu bongkar karena saya teler guys. Jadi bongkar tuh dia yang cukain mobnya dan lain sebagainya. Saya apa namanya ketiduran. Tadi niatnya mau ngevlog Anda sih nggak bangunin saya. Jadi vlognya diganti sama ini. Kau lihat macet lagi. Oke, saya mau lanjut jalan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam, Seto Aspal.